Indonesia. Jadi di sini tuh ada makanannya enaknya banyak, udah wanginya ada banyak. Ketemu yang orang Indonesia habis sholat, ya kan? aku mau nanya, ini kalian pacar? Bukan, suami istri. Suami istri. Kenalnya di mana? Di Taiwan. Wow, jadi ini ya beneran ini orang Taiwan, orang Indonesia itu banyak ya di banyak Taiwan. Banyak banget, hampir separuh lah, separuh negara Taiwan itu dihuni sama orang. Ya, oke, okay. Thank you ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Wow, kira-kira pada ngantri apaan ya Mantuler? Sekarang Kenta udah ada di Asia Turkey yang ada di Wenhua Night Market Chiayi. Semua orang yang kesini mau berburu hidangan sederhana khas Chiayi, yaitu nasi dengan suiran ayam turkey. Mantuler tahu kan ayam turkey? Ayam dengan badan besar yang biasa dihidangkan saat acara Natal. Nah, tapi nggak cuma nasi ayam turkey, kamu juga bisa memesan berbagai menu enak lainnya sebagai pelengkap. Akhirnya bisa ketemu, karena ini ya antri banget di sini. Iya kan? Iya benar. Ini Chiayi. Chiayi ya. Wochi Lohan ini. Ya, Lohan Kuo. Jadi nasi ayam. Nasi ayam. Nah, ayamnya tapi bukan ayam biasa, Ken. Ayam Turki, tahu kan? Ayam Turki. Yang gede. Ya tahu. Yang masuk ke kepalanya apa Mr. Bean masuk ke kepalanya, tahu kan? Oh iya benar. Nah. Terus ini sop ya, sop ayam. Sop ayam. Ada ininya, ada sayur asinnya. Sayur asin. Terus ini kayak kangkung gitu ya? Bukan dong. Bayam. Bayam. Ya, ini lihat aja udah mengerti. Ini apa? Ini apa ya? Itu dia. Coba ya. Coba. Tapi ini dulu nih. Semangkok itu cuma 17.000. Ini 17.000? Yes. 17.000 rupiah. Kalau rupiahin 17.000 nah, mulai ya. Coba seenak apa sih? Coba ya. Nah. Aku anterin lama nih. Kalau enggak enak aku marah ya. Sama siapa marahnya? Aku. Itadakimasu. Makan, Mas. Yummy. Jepang banget nih. Nanggis deh. Ya kan? Ini enak banget tuh. Enggak marah kan? Enggak marah. Ini bumbunya ya? Bumbunya enak banget. Dan ini ada bawang bombaynya, bawang putihnya, semua merasa. Ya, gurih. Iya, ayamnya. Terus yang paling enak kan bumbunya itu nyerap ke nasi. Iya, betul. Ini nasinya agak... Ada bumbunya. Ada bumbunya kan? Ini kalau mungkin, kalau banyak kan, kalau terlalu basah. Ya. Tapi ini pas banget. Ya, betul. Kenta lagi ada di mana? Surga. Nah. Coba ya, aku sambil makan ini. Iya, cobain itu apa? Oke. Ini. Ya. Terus ini mie juga ya? Iya. Apa bawang goreng? Bawang gak tahu. Bawang putih goreng. Bawang putih goreng ini ya. Oke. Pahit. 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 Apa ini? Rusak lidahnya nih. Kalau tadi kita makan kagak pahit. Oyster. Salah. Ya, tapi kayak ini ya, temannya oyster kan? Ini oyster dekat kan? Oyster kan? Ya benar dong aku. Cabenya enggak pedes, cabenya enggak pedes. Itu bikin gurih. Cabenya. Ya, iya sabar, sabar gini, Kang. Aku salah jadi marah-marah. Enggak ada pedesnya. Aduh, ini beneran enak banget ini. Enggak ada pedesnya. Ini enak. Nasinya enak. Ini tambah ini. Enak. Ini kalau makanan yang biasa itu haoke. Haoke! Maaf ya. Sorry banget. Orang lagi makan ayam kesedek. Keselak ayam. Oke. Enggak. Ini ya, kelihatannya kayak roti. Roti. Atau tahu. Ininya juga enggak tahu. Ini mayones. Bukan. Coba. Saus durian apa tadi katanya? Apakah Kenta bisa menebak makanan ini? Dari mata aku ya, ini krim banget. Oke. Ikan telur. Salah. Eh, kok salah? Telur ikan, ikan telur.
Iya. Sama, sama. Ada ikan namanya telur. Ini bumbunya agak manis ya. Manis asam gitu, mayonya. Cocok deh ini. Enak. Tambah mayo ya. Mulutnya ada salju. Sama ini. Oke deh. Iya. Jadi ini tambah warna hijau-hijau. Iya boleh. Ken, tau nggak tadi kita makan sepiring itu berlima loh kan? Ini. Iya. Emang ini enak banget ya, bener. Kamu sendiri. Ah, ini satu piring 5 orang, ada 5. Iya, 5 porsi. Ini mantulan. Jadi kalau datang ke sini antri nggak masalah, antri aja. Ini antri kira-kira 30 menit bisa pergi ke surga. Nah, langsung ke surga. Surga ayam. Surga oyster sama surga telur ikan. Kalau aku makan lagi, pesan lagi, itu antri lagi. Antri lagi? Aduh, gimana ya? Aku suka rasa bawang putihnya kuat. Sekarang aku mau makan ayam sayur asin ini. Cobain kuahnya dulu. Sugar. Rasanya asam dan sedikit asin. Terus ini nih, ayamnya lembut banget. Lihat deh, gampang banget lepas dari turannya. Jadi sehat karena ada sayurnya juga nih. Cececang, sekarang aku abisinnya nasinya. Gak mau rugi ah. Kasih kuah biar semua nasinya bisa masuk mulut aku. Tara, abis. Eh, Jejecang. Apa? Kasih tau rahasia aku ya. Kasih tau rahasia Kenta. Sebenarnya aku gak suka ini. Oyster. Gak suka oyster. Tapi. Tapi ini bisa berubah. Udah jadi cinta. Karena ini digoreng. Karena ini enak banget ini. Bawang putih, rada, garam. Ini semua udah jadi menyatu gitu. Gak bisa berhenti. Besok mau sini lagi? Iya, mau lagi dong. Ngantri 2 jam gak apa-apa. Oh. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa 2 jam. Tapi wajib pesannya ini. Nasi ayam Turki. Cuma 17.000. Ini cuma 17.000, gak takut kan? Makan 10 aja cuma 170. Iya, tapi ini beneran. Ini dari kusir sampai ini kakek-kakek nenek-nenek. Ini semua seluruh Taiwan, orang Taiwan datang ke sini. Dan ini orang Indonesia juga pasti suka. Ini semua makanannya enak banget. Enaknya mantul. Mantap betul. Hung hao zhe.